بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمي بالخير. أما بعد، تسمبو تدبو سورة آل عمران ayat 147. Kan? 147 kan? 147 dia berkait dengan 146. Jadi nak faham ayat 147 kena faham, kena ingat apa maksud ayat 146. Apa dia? Apa dia? Tak apa, apa cerita ayat 146? Cerita ayat sebelum tu. Tak study dulu belum datang. Apa dia? Kena sabar. Ayat 146. Kena sabar. Itu je. Ini cerita tentang peperangan Uhud. Jadi sahabat-sahabat Nabi menghadapi peperangan dengan orang-orang musyrikin Mekah. Dan kesilapan para sahabat ialah mereka melanggar perintah Rasulullah kerana cintakan harta. Maka Allah timpakan musibah kepada mereka sebagai pengajaran. Kemudian dalam peperangan itu juga tersebar cerita Nabi Muhammad telah dibunuh, yang kesannya menyebabkan para sahabat lemas semangat, hilang punca. Maka Allah tegur mereka, adakah patut Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sama seperti rasul-rasul yang lepas. Semua rasul-rasul yang lepas dah mati. Tak ada seorang pun yang kekal hidup. Jadi Muhammad pun kalau mati pun satu sunnatullah. Tak perlu disedihkan. Dan kamu adakah patut dengan sebab Nabi mati ataupun Nabi mati syahid, maka kamu pun berpaling ke belakang. Adakah patut? Jadi, adakah perjuangan kamu kerana Muhammad ataupun kerana Allah? Muhammad mati, perjuangan terus kekal. Kemudian Allah beritahu ayat 145.
Setiap orang ada, setiap orang tidak akan mati melainkan setelah dengan izin Allah dan mengikut ajal yang telah ditetapkan. Jadi benda kematian ni sama ada Muhammad ke sahabat ke, satu benda yang pasti akan berlaku. Jadi jangan jadikan ia penghalang untuk kamu menjadi orang yang beriman, bertakwa. Kemudian ayat 146. Allah nak hiburkan hati para sahabat. Iaitu sahabat mungkin rasa kecewa, rasa sedih dan lemah semangat disebabkan peperangan. Maka Allah pun bagi tahu sebenarnya peperangan ini bukan benda yang baru. Berapa ramai dah para nabi berperang dan bersama mereka itu? Apa dia? Apa dia dalam ayat tu dia panggil? Rebiun. Rebiun ni ada dua maksud kan? Pertama apa dia? Ha? Kumpulan yang? Kumpulan yang banyak. Yang kedua? Yang sentiasa mengikut Rabb. Sentiasa ikut arahan Rabb. Maka dia panggil Rabbi. Ribiyun. Satu lagi makna kumpulan kan. Jadi Allah hiburkan hati sahabat dengan apa? Allah hiburkan hati sahabat dengan apa? Dengan cerita umat-umat dahulu, cerita para nabi dahulu. Dari mana datang kegembiraan melalui cerita tu? Bila kita rasa orang dulu pun berperang juga, orang dulu pun penat, bukan kita seorang. Jadi akhirnya bila penderitaan dikongsi, kita akan rasa lega. Okey. Jadi Allah puji orang-orang dahulu yang sentiasa berperang dengan para nabi. Dan yang Allah puji ada tiga benda. Pertama, dalam ayat 146. Ada tiga yang Allah puji. Apa dia? Mereka fama wahanu. Mereka tidak takut. Tak wahanu, tidak takut. Tidak penakut, tidak pengecut. Yang kedua, wama da'ufu. Mereka tidak lemah. Yang ketiga, mereka tidak tunduk. Mereka tidak rasa hina bila berdepan dengan orang kafir. Itu sebenar poin Allah puji orang-orang dahulu yang berperang bersama para nabi. Jadi pujian tu lebih kepada apa? Tidak takut, tidak lemah perbuatan ke kata-kata? Kata-kata ke perbuatan? Apa? Perbuatan. Jadi Allah puji perbuatan pengikut-pengikut para nabi dahulu yang sabar berperang. Okey, ayat hari ini Allah nak puji bab lain pula. Orang yang sama, orang-orang dahulu yang berperang dengan para nabi. Kalau ayat 146, Allah puji perbuatan mereka. Ayat 147, Allah nak puji apa? Cuba tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana qawluhum. Tidaklah tidaklah perkataan mereka. Mereka ni refer kepada siapa? Ribiyun. Ribiyun. Tidaklah tengah-tengah berperang, tengah-tengah ditimpa musibah, apa yang keluar daripada mulut mereka? Yang keluar daripada mulut mereka ialah Rabbana ighfir lana. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Yang kedua, wa israfana. Israfana makna dia? Israf ni melampau. Melampau ni boleh berlaku dalam dua bentuk. Pertama, tidak taat perintah Allah. Kalau solat dia tak buat. Kalau tutup aurat dia tak tutup. Itu melampau
dari segi mentaati perintah Allah. Yang kedua, melampau dari sudut tak melanggar larangan Allah. Allah kata jangan membazir, dia pun membazir juga. Itu dia panggil israf. Allah kata kulu washrabu wala apa dia? Kulu washrabu wala tusrifu. Jangan melampau, jangan boros. Jadi israf ni termasuk semua dalam bab akidah, jangan melampau. Dalam bab ibadat, jangan melampau. Dalam bab makan minum, jangan melampau. Jangan, dalam bab urusan dunia pun jangan melampau. Okey, jadi pertama dia minta dosa kan? Yang kedua, minta diampunkan segala sifat melampau mereka. Yang ketiga, wasabbit aqdamana, dan tetapkan pendirian kami. Jadi yang mengaku berdosa, dia orang ni buat dosa tak? Yang sedang berperang ni. Dia orang buat dosa tak? Habis kenapa minta ampun? Turun daripada bukit. Jadi ada dosa lah. Dan berapa banyak dosa tu? Tak ikut cakap Nabi. Berapa banyak? Satu je lah. Walaupun dia buat salah satu sahaja, dan itu pun mereka buat dalam ketika mentaati perintah Allah ketika berperang, tapi mereka tetap rasa mereka berdosa. Yang kedua, mereka tetap rasa mereka ni melampau. Jadi rebion ke para sahabat ke, ada tak sifat melampau? Ada ke tak ada? Kalau tak ada, minta buat apa? Ada. Kenapa tak ada? Yang cakap tak ada ni tahu dari mana? Ada tak sahabat Nabi yang berzina? Ha? Ada. Yang menipu, yang khianat, ada. Jadi sahabat Nabi pun ada yang melampau. Sebab itulah dia minta ampun. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan sifat melebih-lebih kami ataupun sifat melampau kami. Dan di sini juga menunjukkan apa? Ribiyun ke, para sahabat ke, sentiasa rasa berdosa. Sentiasa rasa bersalah. Walaupun tengah berperang. Kalau tengah berperang, tengah tak pada perintah Allah, mereka rasa berdosa. Kalau tak berperang, lagi mereka rasa berdosa. Ni kita ni masa datang kelas dan masa duduk dalam kelas, rasa tak berdosa? Lepas tu baca tak doa ni? Beza kita dengan sahabat. Kita rasa berdosa tapi tak minta ampun. Sahabat bila rasa berdosa, tak ampun. Bila kita rasa berdosa? Bila? Bila nak pergi Mekah, kan? Bila nak raya. Betul? Beza tak dengan sahabat? Sahabat ni, kalau solat malam, lama rasa berdosa. Minta ampun. Bila pergi berperang, rasa berdosa. Minta ampun. Kita bila buat benda baik, jarang kita rasa bersalah. Sebab itulah lepas majlis ilmu, kena baca apa? Kena bersyukur ke? Kena tasbih kafarah. Sebenarnya Allah nak mendidik kita. Kamu dalam majlis yang baik pun tak lari daripada dosa. Kalau dalam majlis yang baik pun tak lari daripada dosa, dalam majlis yang memang tak baik, lagilah. Sembah kosong je. Lepas tu baca tak tasbih kafarah? Membawa tu memang sah dosa. Ini bersembah kosong pasal nak masak apa kan? Resipi macam mana? Berapa ulas bawang putih? Nah. Lepas tu semua baca tak tasbih kafarah? Pasal apa tak? Ha? Bukan lupa tak? Tak pernah buat benda tu. Yalah, kenapa?
Sebab kita tak rasa, kita buat dosa. Betul? Ha, itu sikap yang tak baik. Iaitu rasa tak berdosa. Sahabat lain, orang beriman lain, lepas solat malam, rasa berdosa. Masa berperang, rasa berdosa. Jadi akhirnya, kalau dalam buat ibadat mereka rasa bersalah, masa buat dosa, mereka minta ampun tak? Lagi minta ampun. Kita kalau buang masa tak rasa bersalah, dalam majlis ilmu, lagi rasa tak bersalah. Pergi masjid, rasa bersalah tak? Lagi tak. Pergi umrah, lagi? Selamba je, balik-balik buat kenduri kesyukuran. Ha. Boleh? Ini pengajaran besar ni. Sahabat tengah berperang, tapi mulut dia apa? Rabbana ighfir lana zunubana wa israfana. Kemudian dia minta apa lepas tu? Wasabbit aqdamana. Apa makna wasabbit? Tetapkan. Aqdam apa dia? Aqdam ni sebenarnya asalnya qadam. Kalau satu qadam, kalau banyak aqdam. Apa makna qadam? Ha? Kaki lah. Kaki. Kalau bola sepak apa dia? Kuratul qadam. Kuratul qadam. Bola sepak, kuratul qadam. Kenapa dia panggil kuratul qadam? Sebab bola yang ditendang oleh kaki. Qadam tu kaki. Faham? Jadi kalau wasabit aqdam mana, kalau nak terjemah harfiah apa dah? Tetapkan kaki-kaki kami. Apa maksud dia? Ha, biasa dalam peperangan ni, kalau kita kena serang, kita luka apa semua, biasa apa yang kita fikir? Nak lari. Maka ya Allah, tetapkan penderian kami supaya kami tak lari daripada peperangan ni. Kita masa duduk dalam kelas, baca tak doa ni? Wasabbit aqdamana. Tetaplah penderian kami masa belajar. Jangan jadi kami tertidur je. Mengantuk je. Ada? Tak ada. Oh, tak ada. Patutlah ada tidur. Tak baca doa ni. Ataupun paling-paling kurang, kalau nak tidur pun baca Bismillahumma amutu. Oh, boleh tak baca doa tu? Doa apa? Doa tidur? Ha, jawapan dia, boleh tak tidur dalam kelas? Kalau tak boleh tidur, tak bolehlah baca doa. Dia Boleh. Eh, doa ni kata ulama dia sangat patut orang yang mengaku beriman baca bila-bila masa. Jangan, bukan dalam peperangan je. Sebab bila wasabit akadamana, kadang-kadang tetapkan penderian kami untuk terus pergi ke masjid. Berapa ramai yang pergi masjid? Bila sakit tak pergi. Bila kaya tak pergi kan? Mana Allah tak tetapkan kaki mereka. Kadang-kadang dia baca Quran. Kena baca doa ni. Supaya apa? Allah bagi istiqamah. Terus rajin nak baca. Berapa ramai yang... Ha? Daripada Rabbana. Rabbana. Ha. Doa ni terlalu umum. Bukan dalam peperangan saja. Dan doa ni lebih pendek daripada doa solat duha tu. Okey, wasabbit aqdamana wansurna. Dan tolonglah kami alal qaumi al-kafirin. Kita tahu tak apa hukum lari daripada peperangan? Dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Nabi kata, ijtanibu sab'a al-mubiqat. Jauhkan daripada 7 perkara yang mencelakakan. Syirik pada Allah, berzina, membunuh, deraka mak bapak, dan termasuk lari daripada
Ini sebab ni sahabat berdoa ni, dia takut buat dosa besar. Memanglah kita nampak orang, kawan dia dah tumbang kan, kawan dia dah putus tangan. Eh, boleh cabut lari. Okey. Kemudian wansurna. Tolonglah kami dalam menghadapi kaum yang kafir. Macam mana ni? Tolong, tolong kami itu macam mana? Tolong kami macam mana? Ha, pertama, tolonglah diri kami. Tolonglah diri kami supaya diri kami tak dikuasai oleh nafsu. Antara punca umat Islam kalah sebab apa? Ha, nafsu kan? Nafsu dia tak boleh kontrol. Dia nampak harta, habis. Sebab tu Nabi pesan, selalu baca doa, minta Allah jaga diri kita dan jangan biarkan diri kita dikawal oleh nafsu walaupun sekelip mata. Faham? Sekelip mata je. Kalau nafsu kontrol kita sekelip mata, rusak tak? Kalau nafsu kontrol kita setengah jam, lagi rusak. Apa doa tu? Ha? Cuba baca. Cuba terjemah. Dia kenapa Arab lancar, Melayu tak lancar? Dia doa ni yang penting pada bahasa Arab ke yang Melayu tu? Melayu. Sebab penghayatan maksud doa lebih penting daripada kelancaran doa bahasa Arab tu. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Qayyum, tak Maha berdiri dengan sendiri. Hebat Allah, dia tak bergantung pada sesiapa. Lemah kita sentiasa bergantung pada makhluk. Kemudian birahmatika, dengan rahmat engkau astaghis, aku mohon pertolongan. Aslih li, aslih baikilah li sya'ni, urusanku, sya'ni urusanku, kullihi. Aslih li sya'ni kullahu, bukan kullihi. Baikilah urusanku kullahu, semua sekali. Urusan ibadatku, urusan belajarku, urusan keluargaku, urusan kerjaku, urusan rumahku, semua baikilah. Semakin baik, semakin baik. Aku tak mampu nak buat semua tu. Ha? Aslih li sya'ni kullahu. Kullahu. Dia badan. Ha, boleh. Kemudian, wala takilni, janganlah engkau takilni, engkau serahkan aku ila nafsi, kepada diriku sendiri. Ha, jangan kau serah aku kepada nafsu aku. Walau sekelip mata. Dia sekelip mata bukan seminit. Berapa saat? Ha? Berapa saat? Maknanya kalau nafsu kita satu saat je diri kita dikontrol oleh nafsu, satu saat je, apa jadi? Habis rusak. Kenapa? Ni bukan setengah jam, bukan dua jam, bukan satu hari. Kenapa? Ya, baca doa. Sebab Allah kata innan nafsa la amarata bisu', sebab nafsu tu sentiasa menyuruh benda yang jahat. Nafsu sentiasa banyak selalu menyuruh benda yang jahat. Jadi nafsu ni ambil pulang je, walaupun satu saat dia akan suruh benda yang benda tak elok. Masuk waktu solat, tidur dulu. Nafsu ni tak ada yang baik ke? Nafsu
So ni memang jahat ke? Tak ada yang baik kan? Tak, bila kita boleh lawan nafsu amarah, kita naik darjah. Lawamah. Bila dah boleh atasi nafsu lawamah, naik nafsu mutmainnah. Bila nafsu mutmainnah, senang je nak buat ibadat, nak solat, nak bangun malam, jadi semua mudah. Tapi nak sampai ke situ, kena mujahadah, kena lawan. Dan kena baca doa tadi. Ha, nafsu kat tanya saya. Saya nafsu saya pun saya belum tahu nafsu apa. Cuba tanya suami kak, nafsu apa? Okay. Jadi tolong kami tu apa maksud? Pertama tolong apa? Nafsu kami. Kadang-kadang tentera dah kuat, senjata pun banyak, tapi nafsu kami lemah, kalah. Dari asas yang paling besar ialah iman kita. Yang kedua, tolong kami daripada apa? Daripada syaitan. Kadang-kadang nafsu kita dah kuat, tapi syaitan lagi kuat. Tolong kami daripada tipu daya syaitan. Bila terlepas nafsu kita dikontrol, diri kita dikontrol oleh nafsu, maka lebih mudah tak diri kita ditipu pula oleh syaitan? Betul? Ha. Dan yang ketiga, tolonglah kami daripada orang-orang kafir di kalangan manusia. Tadi syaitan, jin. Yang ini manusia. Kenapa kita minta tolong Allah? Sebab akidah orang beriman, selagi Allah tak bagi menang, tak ada siapa akan menang. Faham? Ramai mana anggota tentera, kuat mana senjata, dan lemah mana musuh, Allah tak bagi menang, tak menang. Macam dalam peperangan Hunain kan? Tentera Islam ramai. Senjata pun banyak dan musuh sedikit. Tapi Allah tak nak bagi menang, kalah. Cuba buka surah. Ini surah apa ni? Tak payah buka lah. Surah Ali Imran. Ayat 160. Allah kata apa? Ini sebab kenapa kena minta tolong Allah dalam semua keadaan. In yansurukumullah, sekiranya Allah menolong kamu, fala ghalibalakum, maka tak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Kemudian wa in yakhzulkum, dan sekiranya dia membiarkan kamu, Allah membiarkan kamu dalam keadaan hina, maka tidak ada siapa yang boleh menolong kamu. Jadi orang beriman ni kuat macam mana pun, dia tetap merendah diri dan tetap bergantung kepada pertolongan Allah. Sama lah, ini cerita dalam peperangan. Cerita kita dalam kehidupan. Cerita kita buat ibadat. Kan? Cerita kita nak menuntut ilmu. Cerita kita nak beramal dengan ilmu. Semua perlu pertolongan Allah. Dan sebenarnya kita minta setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Iyaka na'budu. Kita minta setiap hari. Tapi kadang-kadang kita tak rasa perlu pada pertolongan Allah. Betul? Kita tak rasa. Contoh kita nak istiqamah solat awal waktu.
Kita nak istiqamah salat sunat qabliyah dan ba'diyah. Kita tak rasa kita perlu pertolongan Allah. Lepas tu kadang-kadang sempat, kadang-kadang tak sempat, kadang-kadang buat, kadang-kadang malas. Tak istiqamah kan? Dan kita tak baca pun doa ni. Sebab apa? Sebab dalam kepala kita benda tu tak penting. Yang kedua, benda tu pun sunat je. Boleh? Sama masa kita nak mengurus, nak mendidik keluarga kita. Banyak tak kita, yelah, kecewa, putus asa kan? Tapi kadang-kadang kita tak meminta kepada Allah. Sebab tu kita sentiasa kalah, lemah. Kita tak minta dan tak bergantung pada Allah. Puncanya apa? Kita tak banyak meminta dan memohon pertolongan pada Allah. Apa puncanya? Bila sebab kita rasa kita duduk dalam zon selesa. Ni yang berdoa ni bila ni? Dalam perangan. Macam kau naik kapal terbang lah. Baca tak doa selamat? Tak. Tapi bila datang kapal terbang tu bergoyang apa semua, masa tu keluar berapa doa? Ha, macam-macam doa. Azan berkeluar masa tu. Okey, habis eh? Ambil sikit pengajaran ayat ni. Ayat 147. Pertama, Rabbiyun, yang sentiasa berperang bersama para nabi, sempurna akhlaknya dari segi perbuatan dan perkataan. Perbuatan mereka iaitu tidak penakut, tidak lemah, tidak rasa hina bila berdepan dengan musuh. Dan perkataan mereka ialah sentiasa memohon keampunan daripada Allah, ditetapkan keimanan, dan diberi pertolongan oleh Allah. Yang kedua, setiap orang yang mengaku beriman hendaklah sentiasa berdoa dengan doa ini. Lebih-lebih lagi ketika berdepan dengan, lebih-lebih lagi ketika berdepan dengan orang-orang kafir. Boleh? Boleh hafal tak doa ni? Rabbana ufir lana zunubana, satu. Wa israfana fi amrina, dua. Yang ketiga, wasabbit aqdamana
Tiga, yang keempat, fansurna alal qaumil kafirin. Okey, yang bahagian akhir tu, tolonglah kami dalam berdepan dengan orang kafir. Sekarang kita tak berperang, tapi sebenarnya kita berdepan tak dengan orang-orang kafir? Ha? Berdepan tak? Berdepan dari segi apa? Ekonomi. Sebenarnya yang paling-paling bahaya pada bukan berdepan dengan orang kafir dengan senjata. Tak, yang paling bahaya pada? Ha? Apa dah? Tidak. Ha? Dalam bentuk pemikiran. Dia orang kafir nak rosak ke orang Islam dengan cara pemikiran. Cinta dunia, nak dunia buat macam ni kan. Ha? Akhir sekali, dia tinggal agama, dia fokus pada dunia. Dan salah satu cara orang kafir ialah, dia perbanyakkan iklan pasal dunia. Di TV, di media, di telefon, semua cerita pasal dunia. Betul? Sebenarnya itu serangan orang kafir. Dia panggil dalam istilah Arab, Al-Ghazwu Al-Fikri. Serangan pemikiran. Tanpa kita sedar, tengok-tengok satu hari tak baca Quran. Tengok-tengok 20 tahun tak pernah belajar Al-Quran. Sebenarnya mereka telah berjaya membuat serangan pemikiran. Iaitu cinta dunia, fokus dunia, kerja dunia. Jadi kita kalau kita baca doa ni, walaupun tak berperang dengan senjata, relevan tak? Ya. Tolonglah kami dalam menghadapi orang kafir dari segi apa? Serangan pemikiran. Dan anak-anak kita lara dengan sebab apa? Main game. Itu pun serangan orang-orang kafir. Bolehkah? InsyaAllah. Boleh hafal doa ni? Minggu depan saya tanya. Oh, okey. Minggu depan tak datang tak apa. Minggu ni, hari ni juga saya akan tanya. Ha? Sebelum saya balik, saya duduk kat pintu tu. Ha. Siapa tak hafal, saya tak benarkan balik. Okey, yang ketiga. Manusia sentiasa berhajat kepada keampunan Allah. Walaupun mereka telah beriman kepada Allah, telah banyak melakukan amal soleh, dan walaupun mereka adalah nabi, kenapa? Jawapannya kerana manusia akan masuk syurga bukan dengan amalannya. Manusia akan masuk syurga bukan dengan amalannya. Tetapi dengan keampunan dan rahmat Allah. Yang ke berapa? Manusia sentiasa berhajat kepada doa ditetapkan penderiannya. Manusia sentiasa berhajat kepada doa agar ditetapkan penderiannya sampai ke hujung hayatnya. Sama ada dari segi akidah ibadat dan lain-lain. Ada tak orang, dia mula-mula dia belajar agama, dia ikut sunnah. Lepas tu tak tetap pendirian, dia
ikut orang ramai pula. Ada? Ada. Ha, ada. Ramai. Ada tak orang mula-mula rajin ibadat, lepas tu jadi malas sebab disibuk dengan dunia? Ada. Ada tak orang mula-mula tu rajin pergi kelas, tapi lepas tu hilang. Syahid. Ramai? Ramai. Walaupun saya tak kenal. Antara sebab apa? Sebab dia tak rasa benda tu penting. Dan sebab tak rasa itulah dia tak baca doa ni. Ini penting tak doa ni? Wasabbit aqdamana. Okey, yang kedua apa? Sesiapa yang tidak ditolong oleh Allah, ketika berdepan dengan musuhnya, maka dia tidak akan menang selama-lamanya. Okey, ayat 148. Habis pengajaran ni. Sekarang ayat 148. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbu al-muhsinin. Cuba terjemah. Lalu Allah memberikan kepada mereka, siapa mereka ni? Orang berperang. Ah, ribbiyun. Yang mana ni? Ribbiyun yang mana ni? Ha? Tak, ribbiyun yang ada dua tadi sifat. Pertama, dari segi perbuatan, tidak penakut, tidak lemah dan tidak rasa hina. Dari segi perkataan? Berdoa. Ha, berdoa. Jadi orang macam ni, apa yang Allah bagi? Apa yang mereka dapat? Pahala dunia. Ha, sawaban dunia. Ganjaran dunia. Apa maksud ganjaran dunia di sini? Harta rampasan, menang, musuh kalah. Kemudian, adakah dapat dunia saja? Tak. Wa husna sawabil akhirah. Dan kebaikan, ganjaran. Perasan tak? Bila sebut ganjaran dunia, Allah tak sebut husnu. Bila sebut ganjaran akhirah, Allah sebut husnu. Perasan tak? Perasan ke tak? Perasan kan? Ha, sebab apa? Husnu yang terbaik. Ya, kenapa bila dunia tak ada husnu? Ada rasa. Husnu makna baik ataupun terbaik. Terbaik. Ha? Sebab dunia? Jadi bila dunia sementara, adakah tak ada kebaikan? Ada. Kalau ada, kenapa Allah tak samakan husnu sawabat dunia dan husnu sawabil akhirah? Apa dia? Sebab qalil. Ada jawapan lebih kurang. Ada dua jawapan. Kenapa Allah letak perkataan husnu pada ganjaran akhirat dan pada ganjaran dunia tak ada perkataan husnu? Jawapan pertama ialah sebab Allah nak bezakan. Allah nak bagi kita faham. Dunia kamu dapat apa? Menang, harta rampasan. Tapi bila akhirat, dia mesti berbeza. Mesti berbeza. Contoh, kalau kita buat kebaikan kat dunia, dapat apa balasan? Satulah. Tapi bila buat kebaikan untuk akhirat, buat satu dapat berapa? Kat berapa? Tak tahu. 70? Tak, satu digandakan 10 sehingga 700. Dan digandakan lagi. Bila tu? Itu ganjaran akhirat. Jadi berlipat ganda tak? Tapi kalau kat dunia tak berlipat ganda, maka untuk dunia Allah tak tulis husnu. Untuk akhirat Allah tulis. Sebab Allah nak bezakan ganjaran akhirat jauh lebih baik. Jawapan kedua, dunia tak ada husnu sebab dunia ni baik macam mana pun,
dia tidak kekal dan dia tak lekang daripada susah, sedih. Kadang-kadang kita seronokkan dapat duit kan, tapi seronok tu bertahan lama tak? Tak. Kadang-kadang kita sihat, seronok sihat, tapi sihat tu bertahan lama tak? Bila sekejap sihat, sekejap tak, sekejap kaya, sekejap miskin, kejap senang, sekejap susah, maka sebenarnya Allah kata, Allah nak bagi tu, itu bukan baik tu. Itu bukan baik. Habis baik apa dia? Bila sihat, sihat je. Bila gembira? Gembira je. Bila muda? Muda je. Tak tua-tua. Faham? Dan di mana tu? Ha, sebab tu Allah letak perkataan husnu sawabal akhirah. Jadi Allah nak begitu. Bila Allah tak berkata husnu, Allah nak begitu sesuatu tak? Ya. Tapi berapa ramai yang baca ayat ini beribu kali tak faham-faham. Kan? Tak faham. Okey, kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat baik. Siapa ni muhsinin? Kita termasuk tak muhsinin? Kita buat baik, termasuk. Masuk tak? Kalau kita buat baik, termasuk. Tak payahlah, kalau sekarang ni termasuk tak? Ha, masuk, masuk muhsinin. Takut, tak kata perasan ni. Tak, kalau betul, kalau saya tanya, dia jawab soalan bukan perasan. Yang perasan ni saya tak tanya pun, dia kata saya muhsin. Nama dia muhsin. Subhanallah. Dia muhsin ni siapa dia ni? Siapa dia muhsin? Orang yang tinggi yang dapat apa tadi? Cinta Allah, tak? Allah cinta kepada makna apa tu? Muhsin pastilah orang yang terbaik. Kalau tak terbaik, Allah tak akan cinta pada dia. Jadi kalau nak dapat kemuncak cinta Allah, kena jadi ha. Soalan dia, siapa muhsinin? Buat baik macam mana tu? Nah, saya yang tanya. Kak Farida, macam mana ciri-ciri muhsinin? Contoh? Maharaja Lawak banyak menggembirakan orang. Masuk tak muhsin ni? Tak masuk. Orang tengah-tengah sedih tengok tu gembira aja. Takwa. Okey, muhsin ni, nak tahu muhsin ni kena tengok asal perkataan dia. Muhsin daripada apa? Hasan. Tak, bukan Hasan. Ihsan. 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 Jadi, balik pada perkataan asal. Ihsan. Apa makna ihsan? Ihsan, bila sebut ihsan, ingat pada hadis Nabi dengan Jibril. Jadi, kalau sebut ihsan, mesti ada dua. Satu, ihsan dengan Allah. Yang kedua, ihsan dengan? Hamba Allah. Okey. Ihsan dengan Allah macam mana? Kamu bila kamu beribadat seolah kamu nampak Allah. Macam mana kalau kita beribadat kita rasa nampak Allah? Macam mana perasaan kita? Fikiran kita melayang tak? Jadi fikiran kita fokus je dan menghayati apa yang kita baca. Itu ihsan kepada siapa tu? Allah. Ada ke tak ada? Angkat takbir je, fokus je sampai salam. Langsung tak ingat benda lain. Oh, ingat juga. Mana belum muhsin lah. Okey, ihsan kepada manusia? Buat baik kepada orang yang buat jahat. Kalau buat baik pada orang buat baik, itu bukan muhsin, itu balas budi. Biasa tak orang buat jahat kita buat baik? Biasa? Tak ada orang buat jahat lagi. Oh, kalau tak ada orang buat jahat pun ada masalah tu. Sebab Nabi antara orang paling mulia. Ada tak orang buat jahat pada Nabi?
Tiba-tiba kita tak ada orang buat jahat, kita ada masalah ke? Ada masalah. Sebab bila kalau kita buat benda baik, contohlah kita sampaikan ilmu, kita cegah kemungkaran, biasa orang suka tak? Ha, bila tak suka, dia buat jahat pada kita. Bila dia buat jahat, kita buat baik. Masa tu baru muhsin. Okey. Kalau orang yang tak boleh ni kan, dia kata suara-suara, tak ada orang tak suka, dia orang tak bagi duduk, tak nak tanya pula sebab apa tak bagi duduk. Kadang-kadang AJK masjid tak bagi duduk sebab perangai dia kotor kan, ha, duk masak kat masjid. Sebenarnya masjid bukan tempat masak. Kamu nak berdakwah, pergilah, lepas tu baliklah. Kenapa dah duduk kat situ? Tugas kamu jaga anak isteri kamu kat rumah. Kan? Ha? Apa dah? Siapa suruh pergi jauh? Apa dah? Dakwah kat kampung dulu. Kat kampung kamu pergi semua dah? Rumah-rumah kat kampung kamu, kat taman kamu. Dia kalau nak pergi berdakwah jauh dan terpaksa duduk di masjid kan, ada cara tak untuk kita tidak masak di masjid tu? Ada. Ada banyak cara sekarang. Catering, makan kat kedai, boleh je. Bila duk masak kat situ, kotor apa semua kan, akhirnya masjid tu macam dapur. Sedangkan masjid dibina untuk beribadat. Zaman Nabi, sahabat berdakwah tak? Berdakwah sampai ke China, tapi mereka tak masak di masjid. Islam sampai juga. Boleh? Okey. Yalah, tak bagi duduk sebab apa? Bayarlah bil elektrik tu, bil air. Saya pun pernah duduk kat Sabah, kita bayar bil elektrik. Air pun kita bayar, masjid rusak kita beki. Orang sukalah. Kan? Ini pergi duduk situ tak bayar apa-apa kan? Wallahu a'lam. Okey. Kemudian wallahu yuhibbul. Jadi bila Allah kata Allah suka, Allah cinta orang yang berbuat baik. Sebenarnya Allah nak bagi apa ni? Ha? Sebenarnya Allah nak galakkan kita jadilah orang yang berbuat baik. Kenapa? Dapat apa? Kamu dapat apa kalau kamu buat baik pada orang lain? Bukan buat baik pada Allah, buat baik pada orang. Tapi dapat daripada Allah pada? Cinta. Cinta. Besar tak cinta Allah dalam hidup kita? Besar. Betul? Betul. Jadi selama ni keluar pagi balik petang cari cinta Allah ke cinta apa? Cari ha? Juga cinta Allah. Oh, cari juga. Ha? Ayat cari juga. Macam sampingan je. Ha? Ni kita tak nampak sebenar betapa besarnya cinta Allah. Sebab tu kita tak usaha untuk jadi muhsinin. Yang banyak kita usaha nak jadi apa? Orang yang sehat, orang yang kaya, betul? Orang yang dipandang oleh orang. Sebab dalam kepala kebanyakan orang nak cinta manusia, betul kan? Bukan cinta Allah. Sebab kalau buat yang Allah cinta, dia popular tak? Tak. Sebab dia bantu orang miskin, tak popular. Pergi kat kampung, kawasan pedalaman, orang tak tahu, tak popular. Jadi kalau nak cinta Allah, tak popular. Kalau nak cinta manusia, popular. Boleh? Boleh ke tak? Boleh apa ni? Boleh cari cinta Allah. Cari cinta Allah. Cinta Allah tak payah cari. Tak, cinta Allah tak payah cari. Jadilah orang muhsinim, confirm dapat. Ha, macam mana tadi? Satu, baiki ibadat kita. Tak, baiki ibadat kita, solat kita, baca Quran. Masa baca Quran, rasa nampak Allah. Tengok maksud tu, kan? Jangan baca je, nak khatam. Itu bukan ihsan. Kadang-kadang dia jadi macam tu, Ustaz. Kadang-kadang yang banyak tak jadi ke banyak jadi? Banyak tak jadi. Ha, sebab apa? Ada cinta lain, ada cinta lain. Dia dalam hati manusia tak boleh masuk dua
Cinta. Ah, separuh cinta Allah, separuh tak boleh, tak boleh. Jadi syarat nak cinta Allah mesti apa? Buang semua cinta manusia, cinta benda. Dia kadang-kadang kita baca Quran kan. Telefon duduk sebelah. Kan? Ha. Memanglah rasa nak campak dah 5 tahun, tak campak-campak pun. Ha. Ha. Rasa je. Tapi Quran tak rasa pun nak, tak nak baca, tapi memang tak baca pun. Tak tak. Saya tak kata kak orang lain lah. Ha. Dia kalau tengok kan, yang solat, yang pergi masjid kan, dalam semua tu berapa peratus je yang bagi masa baca Quran dan tadabbur? Sikit je. Sebenarnya cinta pada Allah bukan pergi solat je. Solat 5 minit 10 minit je. Cinta pada Allah kena bagi masa jauh lebih banyak daripada kita kerja dunia. Bila pergi kerja je ingat pada Allah, zikir. Bila pergi kerja je ingat pada Allah, buka Quran. Ustaz, mana boleh waktu bekerja baca Quran? Amboi, yang buka internet, buka telefon tu okey pula. Dia kalau masa kerja kita buka Quran, iman kita semakin kuat. Bagus tak prestasi kerja kita? Bagus. Yang duk lara curi tulang ni sebab iman tak kuat. Boleh ke? Boleh ke tak? Kita kalau kita cinta pada Allah, kita cinta Quran. Bila cinta Quran, kita nak selalu baca. Dan salah satu cara nak selalu baca apa dah? Kita hafal. Hafal. Hafal satu hari, dua ayat kan. Bila hafal, kena selalu baca tak? Sebab nak bagi ingat, kena banyak kali baca. Bila dah ingat, kena ulang balik tak? Dah banyak tak masa kita hafal dan kita baca Quran? Lepas tu hafal pula ayat lain. Oh, lagi banyak. Kemudian bila kita dah hafal, kita sambil memandu pun kita boleh baca Quran sebab dah hafal. Sambil tunggu orang pun boleh baca. Sambil memasak pun boleh baca. Sambil melipat baju pun, oh itu cinta, itu cinta. Niat menghafal tu nanti selalu nak baca lepas ustaz sebab nak baca. Nak masuk ke dalam hafal kan. Jadi niat nak hafal tu sebab takut nanti salah baca lepas ustaz. Nak betulkan niat tu sambil ustaz. Oh, jadi hafal nak baca lepas ustaz? Jadi ustaz suruh hafal lah ni. Ya, tahu tak biasa. Kenapa ustaz paksa hafal? Sebab kalau tak paksa memang tak hafal. Sebab niat nak takut, tapi salah nak betulkan niat tu. Dia sebenarnya takut-takut salah tu sebenarnya itulah bisikan syaitan. Kita bila nak buat benda baik je, ada je rasa takut. Kan? Padahal kita dah belajar Quran. Dah habis dua guru dah. Guru pun kata dah okey. Tapi bila nak hafal je, takut salah, takut salah. Sebenarnya itulah bisikan syaitan. Kita menghafal tu sebab niat ni macam tu lah. Kita memang raja menghafalkan sebab takut. Sagi bila tak hafal nanti nak baca pun tak salah. Jadi niat kita tu sebab... Tak, buanglah ustaz tu. Buanglah ustaz. Hafal kerana Allah. Bila kerana ustaz je, bila berdepan dengan ustaz, baru kita nak bacakan. Ha? Okey. Habis, ha? Jadilah orang-orang yang muhsini. Pengajaran. Daripada ayat 148. Pertama, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan dua balasan. Iaitu balasan dunia dan balasan akhirat. Tetapi bila Allah memberi balasan yang tidak baik,
hanya satu balasan sahaja. Contoh kalau orang tu mencuri, dia pun dilaksanakan hukum hudud potong tangan kan? Dapatkan balasan kat dunia kan? Di akhirat Allah balas lagi tak? Ha. Tapi kalau kat dunia, dia solat, dia puasa, dia dapat dah. Ataupun dia berperang, dia menang. Dapat dah balasan, harta rampasan. Di akhirat dapat lagi tak? Subhanallah. Itu menunjukkan apa? Bila buat baik, Allah balas dua, dunia akhirat. Bila buat jahat, satu je. Menunjukkan apa? Ha, rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Yang kedua, balasan di dunia tidak ada nilai bila dibanding dengan balasan di akhirat. Kerana itu Allah tidak, kerana itu Allah meletakkan perkataan hasan kepada balasan akhirat, tetapi tidak kepada balasan dunia. Yang ketiga, Allah menggalakkan hamba-hambanya agar sentiasa berbuat baik kepada orang lain. Untuk demi untuk mendapat sesuatu yang paling berharga dalam hidup manusia. Iaitu apa dia? Cinta Allah. Cinta Allah. Habis, ha? Kita ambil satu ayat lagi. Ayat 149. Ya ayyuhallazin, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tuti'u, sekiranya kamu taat. Allazina kafaru, kepada orang kafir. Bila kamu taat, kamu dengar cakap orang kafir, apa akan berlaku? Ya rudukum, mereka akan mengembalikan kamu ke mana? Ha, kepada aqab. Aqab ni akbun. Akbun ni tumit. Tumit kaki. Jadi mereka akan kembalikan kamu ke tumit kaki. Apa mana? Ke belakang. Sebab tumit kaki di belakang kan? Tengok. Oh. Orang kafir. Bahasa Al-Quran. Orang kafir ni, dia nak apa dia? Kita murtad. Kita keluar daripada agama. Caranya apa? Ha, dia, cara dia ialah supaya kita dengar cakap dia. Bila dengar cakap dia aja, sebenarnya kita telah kembali ataupun keluar daripada Islam. Okey, dengar cakap yang macam mana ni? Adakah semua dengar cakap orang kafir murtad ataupun keluar daripada Islam?
Kalau orang kafir suruh kita, kita bekerja dengan dia. Dia suruh kita buat satu kerja, siapkan proposal. Kita berkata, baik cik, adakah kita telah keluar dari Islam? Tak. Habis yang macam mana yang dikatakan keluar daripada Islam? Contoh? Ha, dia tak bagi solat. Dia kata jangan pakai tudung. Kita kata baik. Ha, boleh jadi murtad. Jadi yang dia suruh dan kita taat dalam bab agama, dalam bab akidah, dalam bab ibadat, maka kita sebenar bila Allah larang ni, wahai orang beriman, berlaku tak benda ni? Berlaku tak orang Islam taat pada orang kafir? Kalau kamu nak kerja syarikat aku, kena pakai macam ni. Baik, berlaku tak? Berlaku. Berlaku. Kalau kamu nak kerja kilang aku, kena pakai uniform ni. Ha, pakai seluar, pakai baju, tangan pendek macam lelaki. Baik. Habis. Bolehkah? Kalau kamu nak kerja, jangan solat. Jangan berhenti solat. Waktu makan, jangan solat. Kita kata baik. Habis. Boleh? Kemudian, fatang qalibu khasirin. Kalau kamu dengar cakap orang kafir dalam bab agama, bab akidah, maka kamu akan tang qalibu apa dia? Bolak balik. Kamu akan kembali dalam keadaan khasirin. Orang yang rugi. Rugi apa ni? Rugi dunia. Bukan rugi dunia. Kadang-kadang kerja dengan orang kafir lagi kaya. Ada seorang student saya, dia kerja kat mana? UK. Dah lama dah. Kerja dengan syarikat tembakau. Ha? Gaji besar gila. Sampai dia rasa tak nak balik. Faham? Ha, itu termasuk itu. Dari segi dunia, untung tak? Untung. Sampai dia ambil keratan kat sana. Tembakau dia buat apa? Rokok halal ke haram? Makruh bagi orang yang hisap, haram bagi orang yang tak hisap. Jadi fatwa ikut siapa yang bagi fatwa tu? Kalau mufti tu hisap rokok, dia kata hukumnya makruh. Kalau mufti tak hisap, dia kata haram. Dulu saya dengar ada, sekarang saya tak tahu. Apa dia? Imam banyak. Kita imam ramai. Sebab tu makmu ramai ikut, sebab dia ikut imam. Ha? Maksudnya layak ni orang kafir tu tidak ada tanah orang yang mungkin dari. Tata umum. Bila Allah kata allazina kafaru, umumlah. Termasuk Yahudi, Nasrani, Hindu, semua orang kafir. Tak masa ni, masa ayat ni. Masa ayat ni. Tak, dia, okey, ayat ni lebih kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tapi ada satu kaedah, al-imrah laysa bi khususis sabab. Pengajaran bukan disebabkan sebab apa ayat tu turun, tak. Walakin bi umumi al-lafzi. Tapi pengajarannya mengikut lafaz secara umum. Lafaz secara umum dia sebut apa? Orang? Kafir. Walaupun ayat tu asalnya turun pada Yahudi. Tapi lafaz tu umum. Siapa yang kafir termasuk. Yang tak ada agama termasuk tak kafir? Termasuklah. Tapi kita kalau dengar orang Islam, dengar cakap orang kafir, kemudian kaya pula, naik pangkat lagi, tapi buka aurat. Tiba-tiba kita kata kamu rugi. Dia percaya tak? Saya pula yang kata tu miskin. Dia percaya tak? Ustaz ni, siapa yang rugi? Ustaz lah. Betul? Tapi yang kata rugi ni siapa dia? Allah. Kamu kaya ke, jawatan besar gila ke, tapi kalau ikut cara orang kafir, memang rugi. Rugi dunia dan
Okey, kenapa rugi? Dan kenapa tak boleh dengar cakap orang kafir? Kenapa? Ayat seterusnya. Balillahu maulakum. Bahkan Allah lah maula. Apa makna maula? Pelindung kamu. Wahuwa khairul. Dan dialah sebaik-baik. Jadi ayat 150 ni sebenarnya Allah nak bagi tahu sebab apa kamu tak boleh dengar cakap orang kafir. Sebab apa? Sebab pelindung yang sebenar, pelindung yang terbaik ialah Allah. Orang kafir bukan pelindung, bahkan perusak. Kenapa nak dengar cakap dia? Faham? Jadi Allah nak buka minda supaya kita berfikir. Kenapa nak dengar cakap orang kafir? Dia bukan pelindung, bahkan dia perusak. Tapi susah nak bagi yakin kan. Contohlah dia tak ada kerja. Lepas tu dah lama cari. Tiba-tiba orang kafir bagi. Dan orang kafir pula bagi syarat. Kita pun cakap pada dia. Kita bawa ayah ni. Rugi kamu ni kalau ikut cara orang kafir. Dia tak bagi solat pun kamu ikut. Tak bagi tu tak orang pun kamu rugi. Ustaz sedap cakap je. Saya dah 3 tahun cari kerja. Susah nak makan. Faham tak? Ha. Kalau saya tak terima kerja, Ustaz nak bagi gaji kah? Ustaz pun susah nak jawab. Faham tak? Ha. Dia kenapa dia tak yakin tu? Ha? Kenapa? Biasa dia terima juga kan? Sebab apa? Sebab dalam kepala dia, bila nak dapat rezeki, mesti bekerja. Mesti usaha. Dia lupa yang tak bagi ikut orang kafir ni siapa? Allah. Dan yang bagi rezeki siapa? Ha, dia lupa yang tu. Sebenarnya yang bagi rezeki pada orang kafir yang dan orang kafir tu boleh bagi kat dia tu sebenarnya siapa dia? Allah. Kalau Allah nak butakan orang kafir, nak bengkrakkan dia sekelip mata je. Alhamdulillah. Dia kadang-kadang puncanya sebab kita tak yakin pada Allah. Sebab tu tak dapat rezeki. Sebab Allah dah janji. Siapa yang yakin, siapa bertakwa, baru Allah bagi. Tapi kalau akidah kamu 50-50, yakin tak, yakin tak, Allah tak akan bagilah. Ada orang Islam dia ni, Ustaz, bukan orang. Apa dia? Bukan orang kafir, orang Islam dia ni. Nah, sama lah. Orang Islam tapi perangai macam orang kafir. Okey, habis lah. Kita ambil pengajaran ayat 149 dan 150. Pertama, kelebihan orang-orang yang beriman. Kelebihan orang-orang yang beriman kerana Allah bercakap khusus kepada mereka. Itu sebenarnya kelebihan. Allah kata, wahai orang beriman. Makna apa tu? Ha, kamu ada kelebihan khusus lah. Tapi nak jadi lebih tu mesti beriman. Yang kedua, haram mentaati orang-orang kafir yang berkaitan dengan akidah, ibadat dan hukum halal haram. Kadang-kadang pembantu orang Islam, contohlah daripada Indonesia, tapi kerja di rumah orang Cina kan, rumah orang India. Kemudian orang India pula bagi syarat, jangan pakai tudung. Ha. Pakai skirt kan. Lepas tu makan makanan dia. Dia pun terima, habis rosak agama. Ramai tak? Ramai.
Semalam tu pergi hospital seorang, kesian dia. Apa tu? Ya. Pakai seorang skirt. Okey, yang keberapa? Yang ketiga. Wajib berhati-hati dengan orang-orang kafir. Wajib berhati-hati dengan orang-orang kafir yang sentiasa merancang dan berusaha untuk merusakkan agama orang-orang yang beriman. Yang ke? Kekufuran adalah kerugian. Kekufuran adalah kerugian. Siapa yang kufur pasti rugi. Yang kelima, orang yang beriman dan berakal akan memilih pelindung yang terbaik, iaitu Allah, dibanding dengan orang-orang kafir. Okey, habis lah. Cukup. Ada soalan? Ada seorang ustaz tu, dia ceramah dekat masjid. Dia kata, Nabi Khidir masih lagi hidup. Dan kita perlu hormat kepada Nabi Khidir bila kita melalui sungai dan laut, sebab dia penjaga, penjaga laut dan sungai. Macam mana kita nak bahaskan mereka, nak lawak dia? Islam mengajar kita bila bercakap hendaklah bawa dalil. Orang-orang Yahudi dia mendakwa apa? Tak, orang Yahudi dan Nasara dia kata waqalu lan yadkhula al-jannah. Tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi sahaja. Ataupun orang Nasrani pun cakap yang sama, tidak akan masuk syurga kecuali orang Nasrani. Tuhan kata apa? Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Kemudian Allah cabar, kul hatu burhanakum. Kalau betul yang masuk syurga kamu sahaja, hatu burhanakum, bagilah bukti. Bagilah bukti. Kalau kamu ada bukti, tak apa, berdakwalah apa saja. Jadi pengajaran daripada ayat ini apa dah? Allah nak mengajar kita kalau nak cakap, nak dakwa, mesti ada bukti. Apatah lagi nak cerita pasal apa? Benda? Benda ghaib. Khidir ini dah mati bila? Makna benda ghaib. Kemudian urusan mati, dua kali ghaib. Jadi kalau benda dah lama berlaku, macam mana kita dapat tahu dia masih hidup? Saya nak tanya, Nabi Muhammad sempat tak dengan Nabi Khidir? Dengan Khidir? Nabi Muhammad pun tak tahu. Cerita Nabi Musa pun Nabi Muhammad tak tahu. Kecuali Allah yang? Jadi salah satu cara nak tahu benda ghaib yang dah lama berlaku ialah dengan wahyu dan hadis yang Allah bagi pada Nabi. Tapi ada tak hadis daripada Nabi yang mengatakan Khidir masih hidup? Ada tak hadis daripada Nabi yang mengatakan Khidir penjaga? Semua tak ada dalil. Bahkan ada dalil daripada Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Setiap jiwa pasti akan mati. Masuk tak Khidir? Ha, masuk tak? Masuk. Yang kamu kata tak mati, apa dalil? Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. Ustaz, Nabi Isa tak mati. Nabi Isa bukan tak mati. Nabi Isa belum mati. Dan siapa yang cakap Nabi Isa belum mati? Al-Quran. Allah kata, Allah angkat dia ke langit. Tapi Khidir, Quran cakap tak? Tak. Bila tak cakap, termasuk dalam ayat umum, kullu nafsin
semua mati. Kemudian yang ketiga, apa tujuan Khidir masih hidup? Kalau hidup dalam khair, apa peranan dia? Manusia bila hidup kat dunia, ada peranan untuk beramal, untuk berdakwahkan. Kalau hidup dalam khair, sebenarnya tak ada peranan. Kalau tak ada peranan, apa faedah Allah hidupkan? Isa, Allah hidupkan lagi dalam alam khair. Ada peranan tak? Ada. Akhir zaman dia akan turun. Khidir apa peranan dia? Jadi semua tu bercanggah dengan akidah, bercanggah dengan Quran dan termasuk dalam orang yang berdusta pada Allah dan Rasul. Dan juga termasuk orang yang seolah dia mendakwa, dia lebih tahu daripada Nabi. Nabi tak tahu Khidir tu hidup. Nabi tak tahu Khidir tu penjaga laut. Tiba-tiba dia tahu seolah dia lebih pada Nabi. Kemudian yang keempat, yang ketiga. Apa faedah dia cerita Khidir hidup? Khidir jaga, apa faedah untuk masyarakat kita? Amalan tak bertambah, iman tak meningkat, Quran tak faham. Betul? Jadi, ustaz ni, ustaz yang mursyid, dia akan sampaikan pada pelajar benda yang boleh menambahkan amal soleh, meningkatkan iman, menjadikan dia semakin dekat pada Allah. Tapi kalau kita tahu Khidir hidup, lepas tu pergi ke laut, tengok je. Tambahkan iman. Wallahu a'lam. Saya tak tahulah buang masa dia cerita benda-benda yang tak meningkatkan iman. Sebab tu Allah bersumpah wal asri kan. Demi masa semua manusia rugi kecuali yang buat empat kan. Apa dia? Beriman. Beriman dengan siapa? Allah. Kalau kamu beriman dengan Allah, cakaplah yang Allah cakap je. Yang Allah tak cakap, jangan cakap. Yang Nabi tak cakap, jangan cakap. Yang kemudian, yang kedua? Beramal soleh. Cerita Khidir hidup tu amal soleh tak? Tak termasuk amal soleh. Yang ketiga, berpesan dengan? Benar. Yang kamu cerita tu benar-benar ke? Tak benar. Al-haqqu, kebenaran hanya menyerabbika. Yang benar hanya daripada Allah. Ada dalil tak dalam Quran? Kalau tak ada, bukan benar. Yang keempat, berpesan dengan kesabaran. Sabar, jangan cerita benda yang tak ada dalil. Faham tak? Pelajar pun sabar, jangan cepat percaya. Jangan cepat sebar. Faham? Wallahu a'lam. Tak nak tanya satu. Majlis yang ada minuman kelas ni dia ada macam kawan-kawan. Tak tengok kita pergi untuk apa? Saya ada grup dengan kawan-kawan banyak yang tapi. Kalau kita pergi tujuannya nak menegur, nak mengubah keadaan, maka boleh sampai tak wajib pergi. Apa farewell? Ha? Masjid perpisahan. Kawan dia pun nak balik ke Jepun. Kita buat farewell. Banyak yang bukan Islam. Dia orang ada buat yang minum. Soalnya itu boleh buat kita. Dia bila kita meraihkan dia sebagai seorang manusia tak salah. Sebab Nabi pernah bila mayat Yahudi lalu depan Nabi bangun. Bukan hormat agama dia tapi hormat dia sebagai tak salah. Kita meraihkan dia sebagai perpisahan. Tapi bila ada benda haram, bercanggah dengan agama, tak boleh pergilah. Bila kita pergi macam, kita syubhat ataupun kita bersetuju. Ya. Kalau kita nak berpisah, ada majlis macam tu kan. Kita cakap je. Ha? Saya ucapkan selamat berpisah, semoga kita berjumpa lagi. Habis. Tak mesti hadir. Dan kalau kita tak pergi pun, dia tak kecil hati sangat. Lepas tu tak jumpa dia. Kadang-kadang kita nak sangat ni bukan sebab apa. Bukan sebab sayang pada dia. Betul? Kalau betul kita sayang pada dia, dah lama kita sampaikan mesej Islam. 2 tahun berkawan, sepatah pun tak. Tiba-tiba nak berpisah, sedih je. Tak rasa nak pergi pun. Haa, tak apalah, baguslah. Okey. Cukup lah. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.